Jadikan tanah terbiar untuk membantu anggota keluarga dusun dan tanah seluas 5.6 hektar milik datuk dan nenek yang telah diusahakan oleh Muhammad Akhir Ismail dan isterinya Siti Nur Hayati Yahya akhirnya memberi peluang kepadanya untuk meringankan beban 5 adik-beradik lain. Bermula dengan sebuah dangau tempat menunggu durian gugur selepas ditambah baik, kini kawasan ini bertukar menjadi dusun Tok Wak Desa Sentosa yang terletak di Kampung Kuala Kedua berhampiran pusat rekreasi air panas Ulu Lekung di Balik. Menurut Muhammad Akhir yang lebih senang disapa Pak Long, sejak meneroka tanah dusun ini dengan pelbagai konsep, beliau dan adik-beradik yang lain dapat berniaga sambil beramal. Bagi Pak Long, limpah rezeki yang diperolehi harus dikongsi agar lebih berkat. Pada tahun 1998 dulu, Pak Long dah bangun Ulu Legong dengan homestay dan sebagainya. Dan pada tahun 2012, Pak Long terfikir macam mana adik-beradik aku? Macam mana aku nak bantu untuk nak menjana ekonomi keluarga aku? Lepas tu Pak Long ciptalah. Bila ada dusun yang macam ni, Pak Long cipta sepetang dalam dusun, sepagi dalam dusun. InsyaAllah tahun depan, next year, Pak Long akan buat semalam dalam dusun. Okey, bermakna dengan dusun yang nenek moyang tinggal ni, Pak Long jadikan macam mana Pak Long nak buat duit dengan dusun. Adik Pak Long Muhammad Zaini Ismail pula menjalankan perniagaan amal dengan ternakan kelulut. Kini terdapat lebih 12 spesies kelulut diternak di sekitar kawasan dusun yang hasilnya boleh dirasai oleh pengunjung. Sifat ramah Pak Long melayan pengunjung seperti saudara sendiri amat disenangi. Pada musim buah-buahan, pengunjung dapat merasai suasana memetik sendiri dan makan buah-buahan dalam dusun. Mereka bebas memetik durian yang baru gugur untuk dimakan bersama pulut dan santan. Pak Long juga akan sedekahkan kepada pengunjung buah yang lebih.